Kalau sobat pingpong, kali ini saya akan mereview kayu dari Yinhe. Kalau menurut saya ini baru tahu kalau ada ini seri ini. Yinhe M101 Mars 101. Seperti ini penampakannya. PLC 5 wood 2 polyethylene karbon. Karbonnya pakai polyethylene. Ada 5 kayu dan 2 karbon ya. Seperti yang tertera sini. 5 kayu dan 2 karbon. Karbonnya outer atau di bawahnya toplay langsung. Toplaynya sendiri ini kayu limba. Lumayan keras. Seperti ini penampakannya, guys. Mars 101. Kita coba timbang beratnya. Delapan puluh tujuh koma sembilan gram beratnya. Kita coba ukur tebalannya. Yes, dari 0. Mm tebalnya. Lebarnya 150 mm atau 15 cm. Tingginya sendiri 157 ya. Ya, 157 mm atau dia 15. Kemudian lebar bawahnya sembilan koma berapa itu, 1, 2, 3, 4, 9,4 atau 94 mm. Kita testing suara. Suaranya nyaring banget, suaranya sangat nyaring, pantulannya kenceng. Oke, suaranya kelihatan banget ya. Kalau ini kayunya keras, nyaring. Kalau saya kira ini pasti kenceng ini. Tapi ya kita tes dulu pakai karet kayak apa. Tapi kalau dari suara kayu tanpa karet ini udah kayu keras ini. Bukan. Yinhe Mars 101
dengan karbon terbaru, polietilen seperti apa? Penasaran? Mari kita coba. Kesimpulan. Mantap. Kalau terlalu pengoplok juga enak banget. Pengoplok enak ya mas, akurat itu loh. Ini rasa Fiskaria. Rasa Fiskaria dengan harga minimalis. Ini apa ya? Yinhe Montro. Bagiannya ini pakai Milky Way, ini Mercury juga. Murah-murahan, tapi enak.